Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Asmar Jainur, yang terhormat seluruh dekan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat Ketua PJKR Bapak Dr. Surya Suryanto MPPD, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Ahmad Fahmi MM, yang terhormat para dosen serta pegawai di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat para tamu undangan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh rasa kebanggaan. Semoga rahmat-Nya selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang berkesan yang saya peroleh dari kampus ini adalah salah satunya rasa kekeluargaan, rasa menyenangkan saat terjalinnya kekerabatan antara dosen, mahasiswa dan karyawan. Sehingga kenyamanan dalam akademis dan non-akademis sangat terasa. Kesan yang menyenangkan tersebut juga tidak terlepas dari sikap kita sendiri kepada kampus. Karena apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang telah kita berikan. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada penghargaan setinggi-tingginya kepada para dosen. Karena telah berupaya keras mendidik dan membimbing kami agar menjadi insan cerdas berdaya saing tinggi. Mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Kami bisa berada di sini pada hari ini tentu merupakan buah hasil dari didikan dosen sekalian yang telah kami anggap sebagai orang tua kami di kampus ini. Berkata dan bersikap, hal tersebut tidak terlepas dari proses penemuan jati diri yang sedang kami alami. Untuk itu kami memandang inilah momen terbaik kami untuk memohon maaf kepada segenap pihak, terutama kepada para dosen, pengajar, sehingga selepasnya kami dari lembaga ini tidak ada lagi ganjaran sebagai penghambat tali silaturahmi kita. Kami berharap menyelesaikan studi dengan banyak-banyak. Kami berharap dapat menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. Berkatilah sepenuh hati kepada para guru atau dosen. Percayalah, tidak satu seorang pun dosen yang baik ingin menjerumuskan dan menyesatkan anak didiknya ke arah yang salah. Maka dari itu, dengan segala rendah hati dan di dasar semangat membangun, izinkanlah kami menyampaikan beberapa pesan dari sudut pandang kemahasiswaan demi perbaikan secara keseluruhan. Adapun pesan yang ingin kami sampaikan dalam bidang pendidikan, kami berharap tidak ada lagi jam kosong saat dosen berhalangan mengajar yang bisa digantikan dengan beberapa tugas kampus. Sedangkan pesan yang saya kepada rekan-rekan yang saya banggakan, selalu menjaga wibawa dan martabat kampus serta sebagai alumni UMI khususnya PJKR umumnya semuanya. Agar kita bangga di masyarakat puas tetap berjaga, jangan cepat merasa puas diri sebab di atas langit masih ada langit. Mari kita terus mengasah kepekaan, rasa dan usaha mengamalkan ajaran agama secara seimbang dengan ilmu yang kita peroleh dari kampus ini. Banyak butuh lampu di mana-mana sampai berserakan. Tanpa berserakan namun dengan berjalannya waktu kekuliahan kelihatannya ada perubahan dari tidak adanya banner atau baliho pelarangan merokok sekarang sudah ada. Begitupun dengan bangunan yang tadinya tidak ada sekarang sudah berdiri nampak megah dengan nama Bahra yang masyhur. Kami pun ikut merasakannya. Kesan yang tak akan terlupakan yaitu waktu melaksanakan perkuliahan malam yang lain sudah tidur dalam mimpi, namun kami masih berada dalam masa kuliah. Begitu sedih apalagi melihat sosok teman perempuan tak lain
terasi perjuangan, begitu semangat menerima yang diajarkan demi masa depan untuk meraih sarjana. Dan semoga dengan keilmuan yang didapat selama perkuliahan di UMI, khususnya prodi PJKR, akan tumbuh generasi-generasi yang tangguh dan membawa nama harum bangsa dan negara. Demikian secara singkat kesan dan pesan yang dapat sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat digunakan sebagai cerminan dalam berbenah dan menata diri diri bagi kampus ini untuk menuju perubahan yang lebih baik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.